yang terhormat Dewan Juri Penyuluhan juga panitia lomba relawan segala berprestasi, dan tentunya yang kami banggakan para pemuda yang hadir pada saat ini. Sebelum kami memperkenalkan diri, mau tahu dong mana semangatnya? Salam PMR Jaya. Salam PMR Jaya. Salam PMR Jaya, Jaya, Jaya. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita semua tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa. Tapi selain itu, Indonesia juga dapat dikatakan sebagai salah satu negara yang rawan terhadap bencana alam. Khususnya di Kabupaten Karawang sendiri, bencana yang sering terjadi adalah banjir. Maka dari itu, perkenalkan saya Agung Nugroho sebagai moderator, dan rekan saya Putri Veronica Fitriani sebagai pemateri. Kami, tim penyuluhan dari nomor urut 1, akan membahas materi mengenai ayo siaga bencana banjir. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan bencana yang satu ini. Banjir merupakan peristiwa pembuangan air yang menggenangi permukaan tanah dan ketinggiannya melebihi batas normal. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa banjir adalah bencana yang disebabkan karena dua faktor gabungan, yaitu yang disebabkan oleh alam dan oleh ulah manusia. Misalnya, buang sampah sembarangan sehingga menyebabkan saluran air menjadi tersumbat. Nah, bisa kita lihat pada mangkir. Di sini terdapat sungai yang bersih. Lalu kita coba buang sampah sembarangan. Sampah-sampah tersebut akan menyumbat dan air menjadi meluap. Ditambah curah hujan yang tinggi, penebangan pohon, dan pembangunan pemukiman warga yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan air, sehingga terjadilah banjir. Tolong diperhatikan ya teman-teman, dampak-dampak yang ditimbulkan dari terjadinya banjir ini juga banyak loh, yaitu lumpuhnya jalur transportasi karena jalan tergenang air sehingga akan sulit dilewati oleh kendaraan seperti sepeda motor atau mobil. Lalu munculnya berbagai masalah kesehatan seperti penyakit kulit, diare, demam berdarah, dan penyakit lainnya yang ditimbulkan dari perilaku hidup tidak sehat seperti mengonsumsi air yang tidak bersih. Juga kerugian material seperti rusaknya rumah warga, rusaknya fasilitas-fasilitas umum, hingga adanya korban jiwa. Sebagai orang muda, kita perlu mengetahui informasi apa saja mengenai faktor penyebab terjadinya banjir dan juga dampak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, kita harus bisa melakukan pencegahan sekecil apapun. Nah, kami punya lagu nih tentang cara apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah banjir yang terjadi. Kita nyanyi bareng-bareng yuk. Ya, satu, dua, tiga. Tidak buang sampah ke sembarang tempat. Bersihkan selokan agar tidak tersumbat. Juga tanam pohon untuk resapan air. Ayo sama-sama kita cegah banjir. Ayo sama-sama kita cegah banjir. Masih semangat ya? Masih dong. Lalu apa sih yang dapat kita lakukan saat banjir ini terjadi? Nah, saat banjir ini terjadi, segera pindahkan barang-barang atau perabotan rumah ke tempat yang lebih tinggi daripada genangan air, misalnya atas lemari atau plafon. Juga segera padamkan aliran listrik dan gas. Kemudian, pantau informasi penting yang disampaikan oleh pemerintah setempat, televisi maupun radio, dan bersiap jika kemungkinan mengungsi. Perhatikan kecenderungan air, apakah terus meningkat? Jika air kelihatan tidak surut atau bahkan meningkat, maka segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Nah, teman-teman bisa lihat pada market. Di sini, permukiman warga menjadi kerentanan karena tergenang oleh air banjir yang merupakan ancaman. Nah, lalu masyarakat bisa segera menyelamatkan diri melewati jalur yang telah ditentukan sebagai jalur evakuasi menuju ke lapangan karena tempatnya lebih tinggi dan aman untuk dijadikan posko. Dari materi yang telah kami
dampak dari terjadinya banjir ini. Maka dari itu kita harus bisa melakukan pencegahan untuk tidak buang sampah sembarangan, tetap jaga lingkungan.